cek, 1, 2, 3 cek, 1, 2, 3 cek.
rujuk, ada dua tempat yang bisa jadi rujukan. Pertama adalah Bishan Project Kallang River di Singapura. Karena itu Pak Dubes hadir di sini. Tim kita pada awal 2018-2019 datang ke sana membahas, mendiskusikan. Kemudian juga dilakukan di Belanda di Sungai Maas dan Sungai Wal. Nah, ini adalah sebuah konsep yang beda dengan yang ada sebelumnya. Karena itu namanya pun nama yang baru, karena di Belanda diberi nama Room for the River, ruang untuk sungai. Di sini kita menggunakan istilah ruang limpah sungai. Pada saat air sungai berlimpah, disitulah disiapkan ruang untuk menampungnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kawasan ini nantinya akan menjadi kawasan hijau, kawasan biru, yang merupakan ruang terbuka tambahan untuk warga. Jadi ini bukan saja menangani masalah air, tapi juga menangani kerukunan kebersamaan warga di Jakarta. Tiga pertama adalah ruang limpah sungai Brigif, ruang limpah sungai Lebak Bulus, dan ruang limpah sungai Pondok Rangon. Ini adalah sebuah konsep yang kami harapkan nantinya bisa menjadi rujukan bagaimana kita menyelesaikan masalah alam akibat kerusakan lingkungan dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Karena kita ketemu problemnya akibat kerusakan lingkungan, karena pendekatan lama kita telah mengakibatkan problem-problem itu. Problem inilah kemudian kita selesaikan dengan pendekatan yang baru. Ruang limpah sungai ini bagian dari proyek 942, 9 poder, 4 waduk, kemudian 2 sungai. Nah, ini adalah konsep yang beda dengan waduk tradisional. Ada dam biasa, ada dry dam, kalau ini menjadi ruang tampung air sungai. Nah, dengan adanya tempat-tempat ini, nanti harapannya bila terjadi hujan-hujan yang cukup ekstrim di kawasan hulu, maka lahan-lahan seperti ini bisa menampung air agar volume air yang masuk ke dalam kota itu terkendali. Terkendali itu artinya kita berharap tidak menimbulkan banjir. Daripada airnya parkir di pemukiman, lebih baik disiapkan tempat parkir sebelum masuk kawasan pemukiman. Itulah pendekatan yang dilakukan, dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang sudah bekerja bersama. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Terkait 942 tadi, bagaimana progres kedepannya seperti apa? Sejauh ini kendalanya, karena sudah mau musim hujan, lalu apakah juga Bapak ada data terkait selama 1 tahun ini sudah ada berapa nih yang dikeruk nih? Yang siap. Sungai-sungai ini? Siap. Terima kasih. Siap, target. 942 status target, apalagi? Oke. Kamu suka mancing? Nanti mancing. Ayo, apalagi? Oke. Saya bulan depan selesai. Depan. Ya, oke. Siap. Apa lagi? Sustainability. Ya, oke. Gini, saya akan minta Pak Kepala Dinas SDA untuk menjelaskan status 942. Kemudian apa-apa saja yang akan dicapai tahun ini. Dan juga mungkin apa yang bisa dikerjakan untuk menjaga keberlangsungannya. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Baik, ya. Proyek 942, 9 polder, 4 sungai, 4 waduk atau ruang limpah sungai ini, dan 2 upaya kita mengimprove sungai. 9 polder itu ada di tersebar di utara, di timur, di pusat, ya. Satunya polder Kamal, ya, polder Kelapa Gading, Kali Betik, Selomas, dan Muara Angke. Itu dalam rangka kita polder itu adalah bentuk menampung air, terus kita pemompaan.
Terus ada 4 ruang limpah sungai ini, Pondok Rangun, Bergip, Lebak Bulus, dan Wirajasa. Dan 2 adalah peningkatan kapasitas sungai, Kali Besar dan Ciliwung Pasar Baru. Kalau ditanya progresnya, ini kontraknya dari 4 November tahun lalu sampai ke akhir Desember ini. Secara total itu rata-rata 70%. Tapi ada bagian-bagian yang sudah kita selesaikan. Misalnya Bergip ini ada 2 bagian, Bergip atas dan Bergip bawah. Bergip atas ini sudah kita bisa optimalkan, Bergip bawah nanti sampai Desember selesainya. Dan kita berharap pendekatan-pendekatan ini akan terus berlanjut ke depan, ya. Upaya kita mengelola air hujan, terutama hujan-hujan ekstrim, kita tampung, kita tahan supaya tidak langsung memenuhi sungai. Mungkin itu, Pak, ini ya, progresnya, Pak. Saya ingin mengundang Pak Duta Besar Republik Singapura untuk memberikan komentarnya. Silakan, Pak Dubes. Terima kasih, Pak Guna. Selamat pagi. Mohon maaf ya, bahasa Indonesia saya belum cukup lancar. Kalau mau menyampaikan perasaan yang benar, yang betul, izin saya mengucapkan dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya ada berasa satu pandangannya. Bagi warga Singapura, air bukan hanya sumber daya, ia adalah sumber hidup. Yeah. So for us to see this nature-based solution di tengah-tengah desa itu ya, yeah, right in the middle of where people live, you are mainstreaming the solution as well as the innovation right in the center of the community. So we are very, very happy that maybe some of our experience was relevant to this innovation in Jakarta. We are truly happy to see that these kinds of solutions can be created globally. I have previously said in previous interviews that the challenges of the future will unite our two countries because we have very similar approaches to the solutions that we need. And I think today this project is an example of that. And I want to congratulate Bapak Gubernur and all the leadership, both of the federal, DKI Jakarta, and the many levels of officials who are involved in making this such a big success. So thank you very much. Thank you. Terima kasih, Pak Dubes. Benar sekali, kita menghadapi tantangan yang sama, tinggal di kawasan yang sama. Karena itu saling belajar itu penting. Dan kita belajar dari pengalaman Singapura, dan pasti Singapura juga belajar dari pengalaman kita. Mutual learning itu terjadi. Pertanyaan terakhir tadi terkait dengan pemancingan. Begini, sebenarnya bukan hanya pemancingan. Kita ingin tempat ini menjadi tempat warga beraktivitas. Dari mulai aktivitas yang terkait dengan kegiatan di air, sampai dengan aktivitas kegiatan di lahan seputar ini. Jadi kita sedang menyiapkan skemanya, ini akan dikelola secara khusus. Kita mungkin menugaskan apakah UPT ataukah BUMD yang nantinya akan mengelola ruang limpah sungai ini dan juga kawasan-kawasan penampungan sungai, penampungan air, sehingga mereka tidak menjadi tempat yang terbengkalai. Tempat yang bukan terbengkalai dan tidak diurus, tapi tempat yang tidak termanfaatkan untuk kegiatan warga. Itu kalau teman-teman datang ke ada Waduk Tio, ada mana itu, tempat-tempat itu bagus sekali untuk bisa berkegiatan warga. Jadi kita akan sedang siapkan itu. Nah, nanti setelah itu jadi pasti ada skemanya. Ini tahun pertama memang masih dalam pengelolaan SDA. Karena masih ada perawatan, masih ada perbaikan sampai tuntas. Nah, sesudahnya nanti kemudian bisa dikelola, dan kami berharap nantinya jadi seperti park dalam artian sesungguhnya, ya. Sebelum saya akhiri, saya undang Pak Nova dari P.
PRD untuk memberikan komentarnya. Silakan Pak Nova, ini sebagai partner kita, kalau enggak jadi nih kita. Saya harus juga Pak, harus benar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Dubes Singapura, dan rekan-rekan lainnya dari Dinas SDA. Tentunya ini salah satu kebanggaan dari kami DPRD bersama mitra kami dari SDA yang kita tunggu-tunggu nih. Kapan selesainya waduk Brigif nih kan? Ini tiap hari kadang kalau saya ini dapil saya di sini. Jadi saya lihat nih kapan, saya tanya Pak Yusmada kan. Pak Yusmada kapan selesainya? Syukur alhamdulillah hari ini tuntas. Ya kan? Jadi ini bisa artinya menampung limpasan-limpasan air yang ada di wilayah DKI ini untuk bagaimana ditampung di sini dan juga kita mengatasi banjir. Itu yang paling utama. Ya kan? Program 942 ini mudah-mudahan sukses terus gitu kan. Jadi kami dari DPRD terus mendorong mitra kami untuk bagaimana kita mencari solusi untuk pengendalian banjir. Kiranya itu aja dari saya. Terima kasih, sukses terus Pak Yusmada, Pak Gubernur. Terima kasih Pak Nova. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita beranjak ke acara berikutnya. Terima kasih pada semua yang hadir.